Apa kabar pemirsa? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja ya. Kali ini kita akan menjelajah sesuatu yang berbeda. Saya akan membawa Anda melihat hal-hal unik dan cukup misterius. Penasaran? Ikutin terus ya perjalanan saya. Ah, pemirsa Panorama, apa kabar? Kali ini perjalanan kita agak berbeda ya, karena saya akan membawa Anda ke satu tempat yang cukup menyeramkan, agak misterius begitu. Namanya Gua Kemang. Yuk. Kali ini kita berada di Desa Sembahe, Kecamatan Sibolangit, Kabupaten Karo. Kita akan mengunjungi Gua Kemang, sebuah destinasi wisata budaya yang cukup populer saat ini. Letak Gua Kemang sendiri berada di antara kebun-kebun warga Desa Sembahe. Gua Kemang diyakini telah ada sejak ratusan tahun lalu dan biasanya para wisatawan yang mengunjungi pemandian alam Desa Sembahe selalu mengunjungi tempat ini karena letaknya cukup dekat. Ya pemirsa, setelah kita tadi naik anak tangga ya, kita sampai nggak jauh sih dari bawah sana. Inilah dia Gua Kemang. Kalau Kemang itu dalam bahasa Karo berarti bunian, jadi ini bisa dibilang arti bahasa Indonesianya itu adalah gua suku bunian. Bentuknya kayak ini ya, dia dibentuk begitu, bukan sesuatu yang terbentuk oleh alam, karena jelas sekali nih di dalam ada bentuknya, ada pahatannya begitu, dan ukurannya sekitar 2,5 x 2 meter. Kosong sih, agak serem. Gua Kemang sendiri merupakan sebuah batu alam berkolom. Batunya berukuran cukup besar dengan bentuk mirip segitiga yang dilapisi oleh lumut tebal. Mengapa disebut sebagai gua? Karena batu ini memiliki kolom atau ruang di tengah batu dengan sebuah pintu masuk yang berukuran sekitar 50 x 50 cm. Di dalam gua sendiri ya, pemirsa ada... saya nggak tahu sih harus menyebutnya sebagai gua atau apa tempat ini, tapi ini memang kayak sebuah batu yang dilubangin gitu, dengan sengaja. Dan di dalamnya itu selain ada satu ruangan besar, ada juga satu pahatan kotak kecil lagi di dalam. Saya juga kurang tahu nih sebenarnya untuk apa dibuat dan bagaimana, kita akan coba cari nanti ya seseorang untuk menjelaskan tentang Gua Kemang ini atau gua orang bunian. Di Desa Sembahe sendiri isu mistik beredar cukup kuat. Sebagai contoh nih ya, Sembahe berarti sembahlah, sebuah kata yang lahir dari berbagai isu legenda yang beredar di Desa Sembahe. Objek yang disembah sendiri merupakan entitas yang bersifat gaib dan tak kasat mata. Dan sama ya, seperti situs cagar budaya yang lain, seringkali tempat-tempat seperti ini itu memang dikeramatkan atau disakralkan oleh orang-orang yang berada di sekitarnya. Kayak ini kita bisa melihat ada beberapa persembahan begitu. Di tempat-tempat keramat ini ada tumpahan kopi, ada air putih, dan beberapa yang lain. Sepertinya juga nih indikasinya kalau kita memperhatikan keadaan di dalam, mungkin orang-orang juga kadang memasuki ya, sampai masuk total gitu ke dalam, karena ada beberapa tulisan-tulisan juga. Kita keliling, kita lihat di sekitarnya seperti apa ya. Setelah puas melihat isi ruang dalam Gua Kemang, saya bergerak mengelilingi kondisi sekitar. Ternyata di bagian luar batu juga terdapat pahatan-pahatan menarik. Oh. Ya pemirsa, di batu ini sendiri, di Gua Kemang ini sendiri ada sejenis apa ini ya? Pahatan atau apa begitu yang membentuk orang umangnya. Jadi orang bunian itu atau yang di sini disebut sebagai umang, kakinya itu terbalik. Nih, bisa kita lihat sih. Itu salah satu cirinya, dan tingginya di bawah rata-rata manusia biasa sih.
Gua Kemang sendiri berukuran sekitar 2,5 kali 2 meter. Ukuran umang atau makhluk bunian sendiri diyakini tidak sebesar manusia normal. Bentuknya yang istimewa menjadi salah satu ciri yang menjadikan makhluk bunian menjadi mampu diidentifikasi. Wah, pemirsa, meski agak samar ya karena udah ketutupan oleh lumut, tapi kalau Anda bisa memperhatikan nih, ada pahatan orang bunian juga ini, kepalanya, kedua tangannya, tubuhnya, lalu kakinya. Kecil saja. Karena mereka memang dikatakan ya, kalau berdasarkan cerita-cerita masyarakat nih, mereka memang tingginya di bawah ini manusia rata-rata, manusia normal. Wah pemirsa, saya makin bingung karena banyak sekali yang kurang saya pahami di tempat ini. Sepertinya kita harus mencari penjelasan tentang Gua Kemang ini. Kita kan banyak nggak taunya nih soal tentang gua kemang ini. Jadi kita cari seseorang, katanya ada nih juru kuncinya, namanya Pak Ganda Ginting. Kita cari ke desa saja. Yuk. Nah, ini dia pusat aktivitas masyarakat Desa Sembahe. Sebaiknya kita masuk warung saja pemirsa, karena biasanya informasi selalu dapat ditemukan di sini. Wika, bapak saya mau cari Pak Ganda Ginting. Iya. Oh, bapak Pak Ganda Ginting. Kebetulan pemirsa langsung ketemu dengan Pak Ganda. Pak, saya boleh duduk ya? Duduk. Pak Ginting, saya kan tadi baru dari Gua Kemang nih. Tanya tuh gua orang bunian nih ya Pak ya? Iya. Itu gimana sih ceritanya bapak? Itu ceritanya dulu gini, dulu ada orang petani di atas, dia berladang di situ. Oke. Okay. Nah, jadi berladang di situ, waktu dia berladang batu belum nampak, dia kan punya istri. Nah, istrinya nggak dikasih ke ladang, cuma dia sendirian di ladang. Oke. Okay. Rupanya dia sendirian di ladang, yang bantu orang bunian ini, sampai menguning padi. Dari nebas sampai mengunik padi, istrinya nggak keladang-keladang itu. Nggak disuruh keladang, nggak diboleh keladang. Ini penasaran aja nih ya, Pak. Pernah ketemu nggak, Pak, sama orang buniannya, sama umangnya? Kalau aku nggak, kira-kira tahun 70-an lah. Uh-huh. Kalau dia malam kan bawa obor. Listrik dulu belum ada gini kemari. Uh-huh. Jadi di impuskannya itu matilah obor itu. Itu pasangnya lagi. Uh-huh. Dimatiin lagi sampai 2 kali 3 kali. Orang buniannya itu masih ada lah di sekitar ya, situ ya Pak ya. Ada, ya. Oke deh Pak Ganda Ginting, Pak Ginting saya panggil Pak Ginting aja. Makasih banyak untuk informasinya Bapak. Saya mau jalan-jalan lagi. Iya lah boleh. Mari Bapak, mujur mahala. Iya pemirsa, sudah tahu juga beberapa sejarahnya bagaimana dan ini ya. Kisahnya lah begitu. Kita masih mau jalan-jalan lagi. Ikuti terus perjalanan saya. Kita masih akan jalan-jalan asik. Yang gak nonton, gak keren?